Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa aplikasi terbaik untuk mengatur kecerahan layar di perangkat Android. Nah, dalam video ini, kita akan memperkenalkan 3 aplikasi yang bisa membantu kita mengatur kecerahan layar secara otomatis dan melindungi mata dari sinar biru yang berbahaya. Yuk, langsung saja kita mulai. Auto Screen Dimmer. Auto Screen Dimmer adalah aplikasi yang membantu mengatur kecerahan layar otomatis pada perangkat Android. Dengan menggunakan sensor cahaya di perangkat, aplikasi ini dapat mendeteksi tingkat cahaya di sekitarnya dan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis untuk memastikan pengalaman pengguna yang nyaman. Fitur ini sangat berguna saat membaca di dalam ruangan yang gelap atau saat menggunakan ponsel di malam hari. Aplikasi ini juga memiliki pengaturan yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat kecerahan maksimum dan minimum yang diinginkan. Night Screen. Night Screen adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk membantu mengurangi kelelahan mata yang diakibatkan oleh cahaya biru dari layar ponsel. Cahaya biru ini dapat mempengaruhi pola tidur dan mengganggu kenyamanan pengguna. Dengan menggunakan Night Screen, pengguna dapat mengurangi kecerahan layar dan menyesuaikan tingkat filtrasi cahaya biru yang keluar dari layar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan timer otomatis yang dapat diatur sesuai dengan waktu tidur, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang mematikannya secara manual setiap kali. Blue Light Filter. Blue Light Filter adalah aplikasi yang dirancang untuk melindungi mata pengguna dari paparan cahaya biru yang merusak dari layar ponsel. Aplikasi ini mengurangi kecerahan layar dan secara efektif memblokir sinar biru yang dapat menyebabkan kelelahan mata, gangguan tidur, dan gangguan visi lainnya. Pengguna dapat mengatur tingkat filtrasi cahaya biru yang diinginkan menggunakan pengaturan yang disediakan oleh aplikasi ini. Filter ini dapat diterapkan dalam berbagai tingkat intensitas, tergantung pada preferensi pengguna. Aplikasi ini juga mendukung penjadwalan otomatis untuk mengaktifkan dan mematikan filter cahaya biru pada waktu-waktu yang ditentukan. Itulah 3 aplikasi terbaik untuk mengatur kecerahan layar di ponsel Android kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa!